Kita mula dengan Safi Salih. Fi, macam manalah nak turun padang selepas berapa lama? Silat-silat awak nak ikat tali bot pun tak reti lepas ni. Okey, Fi. Persediaan mental sebagai pemain untuk turun dalam satu norma baru ni, Fi? Saya rasa memang aspek yang kita akan hadapi adalah norma baru, macam mana kita nak mengikuti SOP untuk menjalankan latihan, sebab dalam SOP pun cakap dalam satu sesi 10 orang. So mungkin macam mana nak kita nak adapt situasi 10 orang dalam training tu. So player kena standby lah. Dan mungkin training pun mungkin ada sistem lain macam mana 10 orang tu nak training kan. Itu suka panggil Sali-Sali tu. Tanya sikit je soalan. Dia jawab seri yang membantu saya sebenarnya. Cerido paling untung Izzah paling untung UiTM FC lah, sebab diorang ada banyak padang, jadi dia boleh staggered. Okay, padang ni 10 orang, padang tu 10 orang, padang ni 10 orang. Tak macam tu je? Ya, memang itulah yang kita fikirkan. Ketua jurulatih akan buat perancangan dia macam mana kita nak kemukakan corak latihan. Bagi kita gunakan sebaik mungkin apa padang kita gunakan. Mungkin kita gunakan circuit training lah. Lepas 10 training, lepas tu dia akan ubah kepada sesi-sesi latihan yang dilakukan oleh, yang telah diterapkan oleh jurulatih lah. Saya rasa dia ada perancangan mereka lah. Kebimbangan juga dari segi perancangan tactical coach itu sangat penting. Tapi norma baru ni pada pengamatan Diridu macam mana? Dia terpaksa mengadaptasi kan apa yang telah dilakukan disarankan oleh SOP yang kita hadapi lah. Bagi pandangan saya itu tak ada masalah. Bagi pandangan saya yang pentingnya selepas 2 minggu selepas lepas latihan tu, kita mesti lihat adakah SOP itu ada berubah. Boleh kita gunakan taktikal lah. Sekarang ni kita tak boleh sentuh, kita kena buat jarak-jarak training. Jarak training tu boleh digunakan pakai dengan bola dengan tak ada bola lah. Tapi lepas 2 minggu tu kita mesti ada perubahan supaya pemain-pemain tersebut boleh ada sentuhan-sentuhan yang dilakukan lah. Okey. Dari kacamata media, ini norma baru, Izzah. Ya. Kita juga peminat-peminat sekarang ni kan ramai wartawan-wartawan yang sama ada baru sehari menjadi wartawan. Macam-macam wartawan ada di media sosial sekarang ni. Akan beri persepsi berbeza. Tapi dari kacamata media, bagaimana untuk kita meyakinkan keluarga bola sepak bahawa ini norma baru, insyaAllah kita akan mampu untuk mengatasinya. Okey, Banek. Bila kita sebut pasal norma baru, dia efek dan impaknya bukan hanya kepada certain industri, semuanya terlibat. Especially kalau kata kita nak lihat, kita nak cakap pasal bola sepak selepas 3 bulan kita berehat, tiada aktiviti bola sepak walaupun dia aspek latihan ataupun media coverage. Kadang-kadang dari segi media ni pun kita pun merindui ataupun ternanti-nanti apakah apa orang kata bahan-bahan yang terbaru yang kami boleh sampaikan. Tapi apa yang saya ingin bagi tahu yang bahasanya semua kena bersiap sedia dengan norma baru, dan dalam masa yang sama media ni pun kena sampaikan dengan cara norma yang baru kan.